Ayo, jangan mau kalah lo. Ayo, blast on lo udah kenceng banget lo. Ayo, terong geng. Ayo, beran. Satu, dua, tiga. Sembilan bahan pokok di dalam bercinta. Jangan sampai kurang satu. Buset. Mungkin penyebab gempa ini salah satunya adalah wanita ini. Eh, turun dulu ya, Mas Diana. Kenapa yang hot ya ibu-ibu ini? Ibu-ibu yang tahu, juara 2. Iya, makasih Bu. Makasih Bu. Kendali kita semua dan tiba-tiba ini papi sampai kena cakar loh ya Allah papi. Udah gua alkoholin lo ternyang lagi virus lo. Cakar juga
Ya ampun, tuh lagi di sini kita. Enggak, namanya juga ibu-ibu, namanya orang tua, udah deh jangan dibawa. Udah, kamu juga ini dimaafin aja udah. Gini aja, gini aja. Siu bekas artis ya? Mama, mama, papi, Penita, Mama, kayak mending gini aja gini. Kita cari tempat buat ngobrol-ngobrol sama kita sama. Kita santai-santai. Masuk-masuk ya. Aduh maaf ya, jadi maaf. Baik-baik, jalan. Oke, sekarang kita sudah bersama Thomas, Jorgi, dan Nita Talia. Jadi kita juga minta maaf ya, tadi ada kerusuhan kecil. Emberan, maaf ya. Lagi ngefans sama Thomas, Jorgi tadi ya. Karena udah lama gak ketemu Dul, kakak. Aku tuh dari tadi bolak-balik dadul-dadul, dia di Thomas tuh. Kalau buat teman-teman deketnya panggilannya Dul. Sampai di titik ini nih, Nita Talia dan Thomas, Jorgi. Masih ingat gak bayaran pertama kali manggung berapa coba? Nita Talia dulu. Kalau aku dulu pertama nyanyi nggak dibayar. Udah pakai nasi kotak doang. Nasi kotak. Pulang. Pertama kali dapat duit berapa? Dapat duit. Ingat nggak? 5.000 ya kalau nggak salah. 5.000. 5.000 satu panggung. Itu nyanyi berapa lagu? Nyanyi 3 lagu, tapi nunggunya seharian, Mama. Seharian. Kalau misalkan sama acaranya dari pagi sampai sore, penyanyinya banyak, kita nyanyi 3 lagu, nunggu. Oh, dandan mah tetap aja dari pagi ya? Oh, dari jam 3 subuh mah. 5.000 goceng, tahun berapa? Benar, tahun berapa? Tahun sekitar tahun 90-an. 5.000 dolar tahun lalu. 90-an. Tahun 90-an. 90 mana di mana sih eta? Ya di Bandung mah, di mana namanya di Indramayu. Thomas, Jorgi berapa? Bayaran pertama ingat enggak? Ingat, pertama kali itu 25.000. 1985. Udah mahal ya. Tahun 85 tapi 25.000. Udah mahal banget dong. Mahal lah. Serius. Udah mahal sih. Karena dulu di Jakarta, lu kan beda di daerah. Beda ya. Tapi ini ya daerah Mama. Bayarannya sih cuma 5.000 mah, tapi sawerannya mah Kalau Nita, judul lagu yang membuat Nita tuh dikenal orang lagu apa sih? Lagu dulu itu kan tahun 2000 kan udah mulai rekaman tuh mah, udah mulai hijrah ke Jakarta. Rekaman album pertama tahun 2000, album kedua itu tahun 2001 udah mulai itu orang. Udah mulai ada artis penyanyi pendatang Nita Talia. Itu namanya Nita Talia, judul lagunya tuh dulu Abdullah. Lumayan, cuman ya. Abdullah emang masalah. Bukan, Mas Dulo, Mas Dulo. Namanya Mas Dulo atau Mas Jorgi? Abdullah atau Mas Jorgi? Nama panjangnya Abdullah, nama panjangnya Dul. Makanya Dul gitu ya? Makanya dipanggilnya Dul. Nah, dari album kedua itu dapat penghargaan penyanyi dangdut pendatang baru terbaik, Ma. Yeay! Yang mana? Di album ketiga, Bang Mandor. Nah, Bang Mandor nih. Bang Mandor. Bang Mandor. Bukan ini, duduk aduh Bang Mandor. Bukan. Nah, itu kan, ini kan kalau Nita kan Bang Mandor, kalau lu dulu? Sembako cinta. Sembako cinta itu langsung ketemu di Sembako cinta ya. Bang Mandor, orangnya bikin kendor. Dulu kan model majalah Aneka, model pokoknya dulu nih terkenal banget, gadis pokoknya. Di semua majalah tuh ada muka lu. Yeah. Terus jadi peragawan, ya kan pernah juga kan jalan-jalan gitu kan. Catwalk ya. Kangen deh dulu pengen dulu ngeliat jalan. Nah ngeliat gaya-gaya gitu. Jadi model. Iya, coba dong. Ceritanya gue, Ari Tulang, lu Ari Tulang situ. Ari Tulang.